Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera buat korang semua yang tengah tengok di CCTV untuk kali ini. Kalau korang tengok Afad hari ini, dengan dia punya topinya, cermin matanya, seluar baju ni, ada tak macam peternak lembu yang berjaya? Ada tak? Kalau ada, kasih angguk itu kepala. Okey, tak tahulah siapa ada jadi ke tak. Okey, sekarang ni walaupun korang tengok Afad pakai macam ni, bukan Afad yang nak jadi peternak yang berjaya, sebab kejap lagi Afad nak jumpa Pak Jamal. Korang kalau follow di TV mesti korang kenal Pak Jamal. Alah, Cowboy Malaya tu. Jadi personally-nya Afad macam tertarik lah kan dengan Pak Jamal ni, sebab macam mana dia boleh buat peternakan lembu apa semua ni, dia boleh berjaya tau. Ni, nak beritahu ni, sekarang ni Afad ada dekat Kuala Selangor di salah satu daripada farm yang dia ada. Dia ada dekat Kuala Selangor, Kulim, macam-macam lagi sampai ke Thailand. Okey, kalau tengok kat belakang ni, ini dia Kola Cattle Farm Kuala Selangor. Difahamkan dekat dalam ni ada macam-macam jenis lembu, kambing yang korang boleh pilih. Pulanglah korang nak buat makan ke, nak buat korban ke apa semua ke, korang boleh datang kat sini. Dan specialnya dekat dalam ni, dengan ceritanya dia ada rumah penyembelihan ternakan-ternakan korban nanti. Itu yang terbaik. Jadi sekarang ni Afad nak jumpa Pak Jamal, minta-mintalah dia ada, sebab ni mengejut ni. Mengejut datang ni, tak tahu sama ada dia ada ke tak. Jom kita jumpa Pak Jamal, Cowboy Malaya. Ada ke tak Pak Jamal? Assalamualaikum. Tak ada loceng. Ada orang kak. Minta maaf lah, mengejut datang. Cuba teka saya siapa. Tak teka. Okey, ni dari di TV ni sebenarnya. Saya datang ni ingat nak jumpalah Pak Jamal depan-depan. Jadi Pak Jamal ada tak kat dalam? Pak Jamal tak ada kat sini lah. Dia tak ada kat sini. Man, saya datang jauh ni. Betul. Tak ada. Pak Jamal ke mana? Dia ada dekat sama ada Pulau Tanjung ataupun dekat Kulim. Sebab kat sana pun dia ada farm juga kat sana kan. Boleh tak macam saya tunggu kat sini, awak call dia, so dia balik sini ke apa ke, boleh tak? Tak boleh lah. Jumpa dia, kena jumpa kat sana. Alamak, so kena pergi sana? Ya, kena pergi sana. Tak apa, ni demi korang semua. Tak apalah, Afad gigih juga, Afad drive. So kita jumpa nanti, sama ada dekat Kulim ke ataupun dekat Pondok Tanjung, kita jumpa dengan Pak Jamal. Nak ikut? Tak apalah. Tak apalah. Ada kerja? Ada kerja. Tak apa, segak lu, awak boleh sama kerja. Okey. Assalamualaikum. Salam. Bye. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni tak perlu saya nak kenalkan lagi lah. Nampak tak? Ni lembu-lembu pun dah mengiyakan. Ini kalau korang semua yang tengok video-video dekat di CCTV dah tahu dah, dah kenal dah. Inilah dia Pak Jamal. Sekali lagi bersama dengan kami di DTV. Sebelum ni bukan saya kan? Ya, betul. Chef Alwi. Kali ni saya nak berkenalan dengan lebih rapat. Salam lagi. Salam lagi. Salam kenalan. Okey, Pak Jamal ataupun bila dah keluar video dekat DTV ni, orang gelarkan Pak Jamal adalah Cowboy Malaya. Inilah dia Cowboy Malaya. Okey, sekarang ni Afad berada dekat Kola Cattle Farm di Kulim, Kedah. Dengar ceritanya banyak dia punya ladang-ladang. Kulim salah satu. Salah satu. Kita ada satu lagi di Pondok Tanjung. Yang ketiga di Kuala Selangor. Dan yang keempat dan kelima di Thailand. Okey, mungkin Pak Jamal boleh terangkan nama Pak Jamal tu, nama Jamal tu memang ada nama Jamal ke ataupun nama panjangnya apa? Jamal. Nama Jamal. Nama pendek Jamal, nama panjang pun Jamal. Itu je. Senang aja bagi nama. Asal mana? Asal Negeri Sembilan. So memang orang Negeri Sembilan, sebab tu kalau tengok saya punya penyampaian tu banyak pada orang tu cakap Negeri Sembilan lah. Dengan ceritanya ada lebih pada seorang pemilik Pak saya. Pak Jamal lagi, berapa orang lagi? So untuk makluman yang belum tahu lagi tu, Kola Cattle Farm ni milik kepada tiga orang. So salah seorangnya Datuk Amirul, dan yang kedua Datin Shina, dan ketiga saya lah. So three of us memang Bumi Putera. So insyaAllah kita cuba nak mengangkat martabat industri ruminan ni untuk negara kita. Betul-betul. Masa kita tengah temubual ni, degar ni bunyi lembu-lembu ada kat sini ni. Lembu-lembu yang bunyi tu, lembu-lembu dari baka mana sebenarnya tu? Kebanyakan lembu korban ni kalau di Kola ni kita banyak gunakan dua jenis lembu. Okey. Satu Brahman Cross dan satu lagi adalah KK Brahman. Okey. So kalau orang biasa orang panggil KK lah. KK ataupun Brahman Cross. Okay, KK tu apa? KK tu, saya tanya Pat dulu. KK tu apa Pat? Kita-kita.
So KK ni lebih dikenali sebagai Kedah Kelantan. Kedah Kelantan. Kalau saya dapat share juga di Kuala Cattle Farm Kulim ni, kita ada dua segmen. Okey. Satu, kita memang menyediakan untuk korban. Kedua, kita ada juga dekat sini, kita ada buat program breeding. Maknanya pembiak bakaan lah. Tapi kalau di sini juga, kita ada juga second segmen tu adalah konsep breelot. Berbezanya sini dengan Pondok Tanjung nanti, dekat sini kita gunakan konsep breelot juga, tapi kita gunakan konsep AI. Konsep AI ni adalah konsep artificial insemination. Dalam bahasa Melayu ni kita panggil permainan berhadas lah. Okay. So kita ada semen dalam bentuk straw tu, kita akan masukkan lah dalam bahagian induk betina dan untuk bunting lah. So 100% di sini, dan di Pondok Tanjung kita gunakan secara konvensional breedlot, tapi secara konvensional maknanya kita gunakan pejantan. Sekarang ni apa kata Pak Jamal bawa saya masuk dalam, kita dah tengok dekat sini dulu. InsyaAllah. Jom. Pak Jamal, saya tertarik ni dengan lembu-lembu Pak Jamal ni sekarang ni. Dia bukan makan, dia macam tengah jilat, macam tengah minum eh. Dia kalau Fad tengok, dekat kola ni, dia untuk sarapan ni, sebelum kita bagi dia nasi lemak tu, kita bagi dia gula dulu. Kita panggil ni molasses ataupun gula merah. Gula merah. Tujuannya untuk apa? So, kita nak bagi dia selera, kita buka selera dia macam kita orang manusia kan. Lepas tu barulah kita bagi rumput dan lepas tu baru kita bagi TMR. Cerita sikitlah tentang baka-baka. Nampak besar ni lembu kat sini. Ni baka apa ni? Kalau tengok kat belakang saya ni, saya boleh share sikit. Contoh yang besar yang tinggi ni, yang ni kita namakan Brahman Cross. Dia bukan Brahman Pure tapi Brahman Cross. So kalau tengok sekarang ni, saya boleh katakan sekitar berat dia 300 kilo dan ke atas. Kalau Afad tengok sikit, boleh beranjak kalau beranjak sikit eh. Jom. Nampak tak yang putih sikit tu? Yang mana ini? Yang tu, yang tu. Ini? So yang tu kita boleh tengok itu adalah Charolais Cross. Yang tu insyaAllah kalau bayi korban nanti, saya boleh jamin berat dia akan 450 kilo dan ke atas. Okey. Dan kalau tengok Fad, yang ni yang saya panggil tadi KK. Berat kalau saya timbang sekarang ni pun, easily dia boleh pergi 250 ke 260 kilo. Yang ni saya tengok dengan mata kasar macam dah sesuai dah ni. Kalau tanya kami, macam saya mention tadi, kola ni kita prepare lebih awal. Lebih afdal lah. Kami di kola kita readykan seawal bulan 11 tahun lepas. Okey. Kita masuk lebih awal dan kita readykan diorang dalam keadaan begini. So bila dalam keadaan begini, saya pasti insyaAllah kalau orang kat luar tu bila tengok lembu-lembu kola ni, tanpa memikir panjang, dia orang akan buang sebuking lah. Betul-betul. Sebab apa, kita dah ready dah. Memang kalau kata esok korban pun, hari ni dah boleh keluar barang-barang kita. Kita dah sampai dah dekat Pondok Tanjung. Bila bercakap tentang Pondok Tanjung ni, orang akan ingat lembu-lembunya. Ini ada. Ni Pak Jamal akan terangkan kepada kita kejap lagi, Pak Jamal. Pak Jamal, tadi kalau tadi kita dekat Kulim. Kulim ke sini lebih kurang 40 minit eh. 40 minit. Alhamdulillah. Tapi bila saya sampai dekat sini, bukan main, besar lagi ladang ni. Berapa luas ni Pak Jamal ni? Sebenarnya kalau untuk kola ni, kita ada lebih kurang dalam 100 hektar kat sini. Tempat Afad berdiri sekarang ni, ini adalah untuk kawasan breeding itulah. Okey, saya difahamkan juga untuk dekat kawasan yang tanah lapang ni, tadi saya ingatkan kawasan ni memang semula jadi macam ni. Tak eh Pak Jamal eh? Tidak. Rupa-rupanya Pak Jamal yang menghiasi landscape di kawasan ni. Jadi Pak Jamal akan tanam rumput dekat sini lah. Ya, kalau Afad tanya tadi, kalaulah Afad datang sini pada tahun 2021, Afad akan nampak tempat yang kita berdiri ni adalah tayar. So apa yang kita buat dekat sini, kita buat satu sistem perparitan ataupun kita panggil sungai lah. So apa boleh tengok sekarang ni, kita boleh berdiri dengan lebih selesa. Dan pada masa sama juga, tim-tim saya ni, dia akan tanam rumput-rumput yang sesuai untuk ternakan kita kat sini. Okey. Macam Pak Jamal sendiri, ternak lembu dekat sini, tujuannya untuk apa? Tujuan kita ni kalau untuk kola kat sini, lembu-lembu yang kita hasilkan sini adalah untuk tujuan korban. Dan kedua, mana-mana peternak yang dekat luar tu nak cari bako-bako Brahman Cross, untuk diorang pula buat biak bako, kita juga ada jualan di sini lah. Kalau saya sebagai orang biasa, adakah warna tu memainkan peranan nak menentukan seekor lembu tu? Kalau besok dapat dengar pasal lembu Wagyu kan, kebanyakan lembu Wagyu ni warna hitam. Hitam. Brahman yang pure ni kebanyakan dia ada warna putih, grey ataupun warna merah. Tapi bila dah masa berlalu, kita cross dengan lain dan lain-lain, sebab tu kalau tengok kat belakang ni, ada pelbagai warna Pat. Ada warna, bukan warna grey, warna merah, warna hitam dah. Warna kelabu pun ada. Putih. Warna putih. So dia memainkan peranan ni dari segi baka tu. Baka. Bila baka tu bercampur dan sebagainya, dia datang lah dengan baka. Baka yang paling elok sekali warna apa? Kesukaan orang kat luar tu kebanyakan dia orang suka warna merah Pat. Merah. Bila merah ni dia nampak premium. Okey Pak Jamal, saya nak tanya lagi mungkin dari segi cara pembiakan lembu-lembu yang
Pak Jamal ternak kat sini? Dekat sini kita masukkan 4 ekor pejantan dan lebih kurang 200 ekor betina lah. Okay. Yang kedua, macam mana kita jaga dia punya inbreeding. Mm-hmm. Kalau kita tak bawa keluar, mm-hmm, anak-anak jantan yang dilahirkan selepas 6 bulan, kita risau anak-anak tu akan manjat balik ibu dan sebagainya lah. Oh, okay. So apa yang kita buat kat sini, setiap 6 bulan Pat, mm-hmm, kita akan buat program kesihatan. Oh, okay. Masa ni lah kita akan cucuk untuk vitamin dia ke, mm-hmm, untuk dia punya ubat cacing, mm-hmm, dan sebagainya. Dan masa yang sama juga kita akan asingkan. Mm-hmm. Bak kata orang mudah kat luar tu, kita akan sapihkan anak-anak jantan ni daripada ibu dia, mm-hmm, untuk proses penggemukan, mm-hmm, dan penjualan. Supaya akan datang lembu-lembu yang kita hasilkan ni tu tak menghasilkan anak yang inbreeding. Okay. So anak tu lebih berkualiti lah. Itu yang paling penting, Pak. Ini satu fakta yang menarik sebab mungkin pemahaman anda juga sama macam saya. Mungkin diikutkan lembu tu kita letak saja, tak kira lah sama ada mak ayah anak letak sekali kan. Tapi konsep yang dibawakan oleh Pak Jamal ni berbeza untuk nak menjaga baka tu. Baka tu supaya sendiri dilahirkan lebih berkualiti. Berkualiti. Tak seperti di tempat lain lah kan. Apa-apa saja perniagaan kan, mesti ada antara halangan, cabaran kan. Dan untuk ladang yang sebegini rupa, apa antara cabaran-cabarannya, Pak Jamal? Yang pertama, kos, Pak. Kos kita nak come out dengan kita nak beli semua betina-betina induk-induk ni, bukannya murah, Pak. Mana cabaran yang pertama, nak keluarkan duit poket ni. Nak keluarkan poket untuk benda yang tak pasti untuk akan datang selama 3 tahun. Yang kedua, Pak, kalau Pak tengok keliling kat sini, kalau tengok ni kan, nampak simple, Pak. Tapi nak keluarkan kos untuk pagar ni adalah nombor 2 yang paling besar, Pat. Tanpa pagar ni, Pat, Pat tak boleh tengok seekor pun lembu kat sini. Yeah. Sebab kawasan ni luas, lebih kurang 2,000 hektar. Yang ketiga tu macam saya mention tadi, Pat. Sebenarnya kita nak dapat kawasan yang besar untuk buat biak bakor ni bukan mudah kat Malaysia ni. Kalau kita nak boleh, terlalu mahal kos dia. Sebab tu kalau tengok kita punya isu-isu food security, isu-isu keberanggantungan daging kerbau daripada India dan sebagainya terlalu tinggi disebabkan ini. Kita nak dapatkan tanah yang sesuai dengan untuk biak bakor dengan kos yang rendah tu agak payah. So itu adalah faktor-faktor saya rasa yang challenging untuk kita di sini untuk nak memacu atau memandu sistem pembiakbakaran dalam negara kita sendiri ni, Pat. Okey, sekarang ni saya tengah cuba dengan Pak Jamal untuk masuk dekat dalam. Dekat telinga dia tu ada label, ada petanda. Kalau tengok setiap tag telinga dia tu ada nombor ID depa, ID dia orang, dan ID juga logo kola tu sendiri. So daripada ID tu juga kita nak monitor, Pat. Kalau dia bunting kau, kita akan catat. Okey. Bila dia beranak, kita akan rekod. Ada rekod. So setiap 6 bulan tu kita akan tengok lembu ni, lembu induk ni dah beranak ke belum. Kalau kucing kan, dia pegang apa? Macam dia punya. Akan ni. Kalau lembu. Yang ni kat bawah. Kat dia? Kat leher dia. Oh, kat leher. Sama juga. Oh, sama juga. So, kalau usap memang dia akan manjur. Dia boleh sampai beli baring lah. Oh, ya? Betul. Itu bezanya. Kucing pun dia bukan sama kat leher kan? Sama juga. Tapi inilah, ni kita bila tak biasakan dia, so kita buat tu cek masalah memang gitu. Oh, bahaya. Ya, lembu ni yang paling bahaya ni bila mana? Kaki belakang dia. Itulah. Bila dia ke belakang dia dah cuat. Dia boleh sakit tu. So, agak payah yang makan. Okay. Right? Makan. Selamat balik. Dah jadi lumrah lah kalau kerbau ni waktu tengah-tengah hari macam ni, kebiasaannya memang akan berendam. Tapi macam Pak Jamal cakap lah, dia berendam, makan-makan-makan, berendam balik. Ya, betul. Dia macam, apa kata waktu aktiviti harian dia memang macam ni. Harian dia. Memang wajib buat ni, batap ni. Kerbau ni, habitat dia, dia punya lumrah dia, dia kena ada kawasan-kawasan yang berlumpur. Dan kalau apa nak tahu, kawasan yang kat belakang awak tengok batap dia tu, asalnya adalah small tempat kawasan lecak ataupun berpaya sikit. Kecil lah. Tapi dia akan buat sendiri. Ini kalau tengok kerbau ni, dia usia berapa kalau besar macam ni? Sebelum saya masuk ke sini, kita jinakkan dia di kawasan farm kita di Kulim. Semasa kita bawa keluar tu, Pat, berat dia sahaja lebih kurang dalam 704 kilo. Ini kita panggil nama dia albino ni. Kalau kita basuh dia, kita mandikan dia, sebenarnya dia warna pink 100%. 100% dia warna pink. So soalan Pat tadi, berapa umur? Umur masa saya bawa masuk dulu, masa tu 8 bulan, Pat. 8 bulan. Sekarang ni dia lebih kurang dalam 24 bulan ke 25 bulan. So adalah sesuai untuk dijadikan penjantan untuk betina-betina lah. Dia induk betina. Beza penjagaan lembu dan kerbau, lembu ni lebih senang sikit lah. Saya nampak kerbau ni lebih mudah. Mudah sikit lah. Lepas tu untuk pembiak bakaan dia tu, kalau kita dapat jantan yang bagus, mudah untuk dia biak bakaan. Jadi 2 tahun ni agak berapa dah berat dia sekarang? Sekarang ni saya boleh kata
roughly sekitar 800 kilo tu takkan lari pak. So kita mengharapkan ataupun penghasilan bakar yang kita dapat nanti lebih berkualiti. Betul. Untuk dua tujuan pak. Satu, kita boleh gunakan untuk pedaging. Yang kedua, kalau yang dekat kolam ni kita khusus kepada bakar pak. So anak yang dilahirkan tu kita akan jual sebagai bakar. Bek. Macam itulah kalau korang semua nak tahu bila kambing mengambil. Okey. Di belakang ni, ini antara sebahagian daripada kambing-kambing yang ada dekat ladang ni. Mungkin boleh ceritakan sikitlah tentang kambing yang ada dekat sini pula. Okey, untuk makluman viewers ataupun Datang sini. Ni dia memang belanja, dia belanja kita hari ni. Dia belanja So, okay. Kalau di Pondok Tanjung ni, macam saya mention daripada awal lagi tadi, Pak. Kat sini kita buat, kita punya pusat pembiakan bakar lah. Dekat sini kita ada pusat pembiakan untuk kambing dan bibiri. Cerita sikit lah tentang aktiviti-aktiviti yang biasanya kambing ni buat. Yang pertama, kita buat biak bakar. Kita buat biak bakar untuk kambing. Dan yang kedua, SOP kat sini paling mudah. Bila mana ada cuaca yang bagus, kita akan lepaskan kambing-kambing ni untuk meragut. Bila kita lepaskan kambing tu, performance untuk pembiak bakaran tu lebih better lah. Calving rate ataupun percentage untuk kambing tu bunting dan dapat anak yang sehat tu lebih tinggi. Total kandang kat sini ada berapa? Kalau Afad boleh tengok kat sini, total kandang yang besar dekat sini ada 3 kandang. Okay. Kita baru start lebih kurang dalam 2 tahun untuk biak bakar. Kita start dengan 200 ekor lebih. Okay. So alhamdulillah sekarang ni dah mencapai lebih kurang dalam 700 lebih ekor untuk kambing sahaja. Dan untuk biri-biri yang kita akan bawa kerja lagi, kita ada lebih kurang dalam 600 ekor lah untuk induk betinanya sekali. Dan di sini yang specialitynya ke sini, bukan sahaja untuk aspek korban ataupun akikah, banyak juga kita jual sebagai bakar untuk peternak-peternak kat luar tu untuk membuat pembiakan di luar. Jom kita nak tengok kambing biri-biri pula. Boleh Pak. Belanja jadi. Kita besar juga. Yes, besar. Kita ada macam-macam bakar juga dekat dekat di sana. Jom. Sekarang ni saya dah masuk dah dekat kandang biri-biri ni. Kalau anda tengok dekat belakang ni, ini antara sebahagian lah biri-biri yang ada kat sini. Okey Pak Jamal, cerita sikit tentang biri-biri ni. Selain daripada kambing, kita ada juga peternakan pembiak bakaran biri-biri. Okey. Kalau apa perasan tadi, daripada kita masuk tadi sampai ke hujung, kita ada pelbagai variety bakar di sini. Betul. Kita ada bakar Damara, bakar Dopa, Kibas. Apa boleh tengok juga bakar Merino kat sini, Pak. So, kebanyakan bakar-bakar ni, Pak, semua ni kita bawa direct daripada Australia. Australia. So, alhamdulillah sekarang ni kita dah ada lebih kurang dalam 600 lebih induk biri-biri untuk tatapan rakyat Malaysia dekat luar sana, Pak. Yes. Penyakit, kawalan penyakit pula bagaimana? Alhamdulillah, kalau tengok sini, kalau apa tengok tadi, kambing dan biri-biri kita tak terlalu jauh. Okay. So apa yang kita aman kat sini adalah pekerja di biri-biri, saya takkan gunakan pekerja yang sama di kambing. So kita akan gunakan pekerja yang berlainan supaya kita dapat kawal penyakit dari segi penyakit berjangkit. Contohnya kalau katalah ada orang awam nak datang ke farm kita nak tengok kambing, nak tengok biri-biri, kami akan pastikan ada orang pakai boot yang baru ataupun kasut tu kita akan celupkan dengan Lindores supaya kita nyah daripada segala penyakit untuk bawa ke sini lah. Permintaan untuk biri-biri ni ketika ialah raya haji nanti? Untuk korban ni kebanyakan, saya tak kata semua, kebanyakan ni diorang prefer kepada kambing. Tetapi dia preference kepada orang yang beli tu, dia nak masak apa. So kesesuaian untuk memilih haiwan ternakan kambing ataupun biri untuk ternakan untuk korban ataupun akikah terpulang kepada nafsu orang yang nak buat, nak masak apalah. Okey, kita masih lagi berada di Kola Cattle Farm di Pondok Tanjung, Taiping, Perak. Sekarang ni kalau anda lihat di belakang saya, inilah dia makanan yang paling penting lah. Antara makanan yang paling penting lah untuk ternakan-ternakan yang ada dekat sini, iaitu rumput Napier. Jadi untuk terangkan tentang rumput Napier ni, Pak Jamal lah kot. Boleh terangkan? InsyaAllah boleh. Okey, untuk makluman rumput Napier ni, Pat, dia adalah makanan ruji kepada kita punya ternakan ni lah. Sebenarnya Napier ni ada banyak bangsa. Kebiasaan lah dekat Malaysia ni, orang duk tanam Napier India, Napier Vietnam, Pak Chong dan sebagainya lah. So kalau yang saya dengan Apat nak belanja kat anda semua ni, yang kat belakang saya ni adalah
Napier pacong. Pacong ni adalah salah satu jenis yang napier yang dia tak gatal. Yang keduanya, kalau kita tengok pacong ni, dia punya daun dia, tengok daun tinggi. Dia rimbun dan batang dia besar. Indirectly dia akan contribute kita punya yield ataupun productivity dia lah. Okay, untuk betul. Proses cara penanaman pula bagaimana? Apa yang kita buat, kita ada mekanis, kita ada mesin kita sendiri. So mesin tu akan buat batas sepanjang-panjang, lepas kita rotor, kita pelau dan sebagainya, kita akan buat batas. Daripada batas tu, kita akan pakai satu mesin untuk kita gali, buat macam lubang lah. Dia lubang, dan sebatang panjang batang napier tu kita akan baring dia. Okey. Maknanya setiap lubang tu mungkin ada 2-3 batang tapi yang panjang dan kita akan sambung dan sambung lah. Sebab kita nak make sure setiap row tu kita dapat productivity ataupun yield yang optimum lah. Jadi belakang ni dah sesuai lah untuk kita harvest. Kebiasaannya kita akan harvest daripada hari ke 50 sampailah hari 60. So ia bergantung kepada demand dan supply lah. Okey. Tadi sebelum kita ke sini, saya nampak ada satu mesin yang cukup besar. Saya tak pernah nampak tu mesin ni. Mesin yang harvest eh? Yes. Okey, cerita sikit tentang mesin. So, Pat, yang mesin tu kalau normally kat sini kita panggil combine harvester. Dulu kita start dengan penanaman napier ni, kita perlukan masa satu hari untuk nak harvest 2 metric ton dengan penggunaan 5 pekerja. Tapi dengan mesin yang ni, insya-Allah alhamdulillah setakat ni dalam masa kurang daripada 1 jam, kita boleh harvest 2 ton dengan menggunakan 1 orang manpower sahaja. Maknanya dialah driver, dialah tukang potong, dialah tukang yang buat balik sampailah hasilnya napier tu sendirilah. So lepas tu bila packaging tu kita perlukan tambahan pekerja. So saya nampak kat sini yes, cost initial investment tu agak tinggi, tapi dari segi long run ataupun untuk future, saya rasa cost dari segi manpower tu agak lebih, jauh lebih murah daripada cost mesin tu sendiri. Okey, Pak Jamal, kalau macam lembu apa semua ni kan nak bagi makan napier ni, macam potong terus bagi ke ataupun macam mana? Dia ada dua segmen, Pat. Dos yang dia punya tanaman kebun napier dia dekat dengan farm diorang, dia boleh kita cut and carry. Maknanya kita lepas kita dah chopping tu, kita boleh hantar tu kepada tenakan. Okey. Tapi mana-mana contoh saya hantar ke Kelantan, Gulim dan sebagainya. So kita memerlukan masa yang panjang. So apa yang kita buat yang second segment adalah dari segi silage ataupun orang panggil joruk lah. Kita jerukkan daun napier tu. So kita akan masukkan molasses, kita akan masuk garam, kita akan masuk EM sebagainya untuk bagi dia cultivate bakteria dalam tu untuk dia jadi jeruk lah. Kita akan peram dia selama 21 hari sebelum kita bagi kepada tenakan kita. Selain daripada ni, kita wajib bagi concentrate feed. Kita panggil dodak lah, bahasa mudah lah. Tapi untuk makluman kat luar tu, kita hasilkan dedak kita sendiri. Kita panggil TMR lah, total milk ratio. So kita formulakan sendiri dedak kita dengan 9 jenis bahan mentah yang kita gunakan. So kalau nak bagi tahu semua tu, itu rahsia kita lah kan. Kita punya secret recipe. Saya akan bisik kemudian. Tapi antara main ingredient yang ada dalam TMR kita tu, yang pertama tadi kasaba tadi. Yang kedua kita ada jagung grade B yang berkualiti. Kita kisarkan jagung tu, which dapatkan protein yang tinggi. Yang ketiga kita ada SBM ataupun soya lah, soya soya bean meal . Dan dalam tu juga kita ada molasses, kita ada garam dan sebagainya. Ada 2-3 secret yang kita masukkan untuk mendapatkan berat lembu pedaging yang optimum. Sekarang ni Afad dah sampai di salah satu daripada Kola Cattle Farm yang terdapat dekat Malaysia ini. Kalau sebelum ini kita berada dekat Pondok Tanjung, kita pergi Kulim, dan sekarang ni di Kuala Selangor. KS Kuala Selangor. Dua lagi yang belum saya sampai. InsyaAllah kejap lagi ataupun besok lusa kalau Pak Jamal nak bawa saya. Dua di Thailand. Dua di Thailand. InsyaAllah, insyaAllah. Mungkin lepas raya ke apa kan? InsyaAllah. Okey. Yang ni tempat apa ni? Kita berada di filet tenderloin. Okey. Setiap filet tu kita namakan salah satu part daripada daging lah. Untuk makluman juga, Kuala Selangor ni kita establish daripada since tahun 2018. Maksudnya tu 18 tu kita pecah tanah lah. Tapi pada tahun tu juga kita dah start jualan korban dan sebagainya. So alhamdulillah setakat ni kita dah ada lebih kurang 82 outlet di seluruh Malaysia dan sebuah kedai Kola sendiri lah. Kola Meat House. Kalau tengok dekat belakang kita ni, Pat, saya dah masukkan sekali dalam paddock ni, ada grade A, ada grade B, ada grade C dan ada juga grade premium. Saya tunjuk yang mana yang premium. Okey, premium mana? Kalau apa tengok yang kat belakang sekali tu, nampak tak bonggol yang warna hitam? Nampak. So lebih tinggi bonggol dia, lebih seksi kawan tu, dia lebih mahal. Kalau tengok keadaan body score tu, berat dia boleh cecah lebih daripada 300 kilo. Kalau tengok kita pergi pula kepada grade A. Kalau apa tengok yang tu grade premium kalau apa patahkan pandangan kepada yang warna merah tadi tu. So bonggol dia kurang sikit daripada kawan tu. Tak sisi sangat. Tengok top side dia tu lebih kecil sikit.
sikit, dan dia lebih rendah sedikit, yang itu kita consider adalah sebagai grade A. Dia punya berat dia antara 260 ke 280. Okey. So kalau apa tengok sekarang ni, yang sebelah dia tu, yang tu adalah consider grade B. Normalnya grade B kalau kat Kuala ni, dia berat anggaran lebih kurang 230 ke 260. So grade C. So normally grade C ni adalah 230 kilo dan ke bawah. Okey. Kalau awak tengok ni, nampak tak depan saya ni? Lepas tu dia parking depan kita. Oh ni. Dia paling rendah sekali. Oh paling rendah. Ada rendah. Kalau tadi yang grade B, grade C tu kaki cross. Sorry. Yang jadi, grade C ni normally dia adalah jaras orang panggil. Okey Pak Jamal, tadi Pak Jamal dah terangkan kepada kita tentang dia punya berat. Kita kalau nak pilih apa binatang terakan ni nak dikorbankan, sudah pastinya kita nak tahu duitnya tu. Okey. Jadi untuk lebu-lebu yang ada kat sini, harganya berapa? Untuk di Kuala, untuk grade C, kita bermula pada harga RM4,800 seekor, termasuk kos penghantaran dan kos permit perjalanan untuk nak hantar ke rumah-rumah tu, ataupun nak hantar ke masjid, ataupun nak surau dan sebagainya lah. Itu untuk grade C. Dan untuk grade B apa? Kita bermula dengan harga RM5,100. Sama juga dia termasuk dengan kos pengangkutan dan permit. Dan untuk grade A, kita bermula dengan harga RM5,400 seekor, termasuk kos penghantaran dan permit. Kenapa saya sebut permit, Pat? Semasa penghantaran lembu korban tu, kita diwajibkan untuk mengambil permit perjalanan untuk orang kat luar tu. Pastikan bila ada penghantaran dibuat di rumah ataupun di surau dan masjid, pastikan permit tu dikepilkan sekali, sebab itu adalah undang-undang yang kita perlu follow, dan kemungkinan besar pihak-pihak Jabatan Veterina akan datang untuk membuat siasatan dan sebagainya lah. Kita ada juga grade premium, bermula daripada RM5,700 seekor dan ke atas. Dia bergantung kepada berat badan, Pat. Okey, kalau korang dah tahu dekat Kuala Cattle Farm ni ada satu feedlot ni dipanggil sebagai feedlot premium lah. Feedlot premium yang mana kat sini lembu-lembu yang premium saja yang ada dekat kawasan ni. Kiranya yang tak premium tak boleh duduk sini lah. Tak, tak layak. Tak layak. Okey, kalau korang dah tahu dekat sini juga ada beberapa ekor lembu ni, harga seekor lembu ni boleh beli Myvi, babe. Bukan Myvi je, Honda, Toyota, semualah boleh. Okey, contohnya kat belakang saya ni. Okeylah, tak apa. Tentang lembu premium ni, kita suruh Pak Jamal lah cerita tentang apa ni. Selain nama lembu, apa, feedlot premium tadi, kita namakan feedlot ni, Pak, sebagai feedlot Wagyu. Kalau Wagyu, kita translate adalah lembu Jepun. Lembu Jepun. Wagyu adalah lembu Malaysia lah. Kita dah kita trademarkkan. So, yang layak duduk di banglo ni hanyalah yang premium lah. So, macam apa kata tadi belakang saya ni, kalau tengok ni, nama dia adalah Dolar. Dolar ni dia ada IC Malaysia, dia lahir di sini. So actually sekarang ni Dolar ni adalah kita punya pejantan lah. So bila kita buat yang saya kata tadi, kita ada small breeding dekat sini. So mana-mana induk yang premium ni, selain daripada artificial insemination AI tu, kita buat juga conventional through Dolar. Kalau kereta yang premium, sudah pastinya penjagaannya lebih. Pergi servis memang lebih. Okey, Wagyu ni pula macam mana dari segi penjagaan, makanan dan sebagainya? So kalau apa tengok, kenapa saya tanam Napier depan mata diorang ni? So diorang ni layak makan makanan yang fresh. Diorang ni takkan makan jarang-jarang sekali lah. Kalau terputus baru dia makan silis. Diorang akan makan fresh cut. Maknanya kita bila kita cut, kita carry, kita bagi dia makan. Itu dah fresh dah. Dan yang kedua dari segi penjagaan makanan ataupun TMR tadi. So kalau kawan-kawan dia lain tu makan lebih kurang dalam 7 kilo setiap hari, yang diorang ni, diorang melantak lebih kurang dalam 15 kilo ke 20 kilo setiap hari, bergantung kepada body score lah ataupun berat badan di sini. Kalau mana-mana rasa yang boleh, yang ada kemampuan lebih daripada yang lembu-lembu biasa tu, diorang boleh dapatkan di Kuala ni dengan harga RM15,000 dan ke atas. RM15,000 ni orang kata, oh sama sangat RM15,000 lah. So sebenarnya dia punya body score ataupun berat badan dia tu lebih kurang dalam 600 kilo dan ke atas. Ada yang mencecah kepada 1 tan. Contoh dekat belakang saya yang warna putih ni, lembu jenis apa? Belakang ni, kalau biasa lah orang tengok putih ni, berbulu dekat kepala tu, panjang dan lebar, normally kita panggil Charolais. 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 Okay. Charolais. Charolais ni asal daripada Charlin, daripada France ni, Pak. Jauh dia mari ni. So kalau tengok kat sini, saya rasa dua-dua sign, satu yang warna putih, satu lagi yang warna coklat ni, both dua-dua ni adalah Charolais. So kalau sesiapa yang berminat, yang ni kalau saya tengok berat mata kasar ni lebih kurang dalam 600 kilo ke atas. So yang ni lebih kurang harga dia lebih kurang dalam 17,000 dan ke atas. Sebolah tu nampak pendek.
tetapi dia borek. Dia lagi lagi berat daripada yang putih ni, dia lebih kurang dalam 650 ke atas. So berat harga dia sekitar 18,000 lebih. Okey. Tapi macam mana pun dealing dengan kola ni kita akan timbang, Pat. Okey, Pat. Alang-alang kita nak cerita pasal semelih daging dan sebagainya, Pat. Saya nak bawa Pat ke rumah semelih kola. Kita tunjuk macam mana kita semelih, macam mana kita buat potongan dan macam mana kita akan hantar ke customer. Okey. So saya akan share. Jadi maknanya dekat sini nanti kejap lagi ada lembu yang akan disembelih lah. Akan. Ada. Ada. Kebetulan. Bagi. Tak. Wah, okay. Tak. Lembu biasa. Okey, jom kita tengok. Okey, Pat, thank you. Okey, sekarang ni saya dah pun berada di rumah sembelih kola dekat Kuala Selangor ni. Jadi Pak Jamal mungkin boleh cerita sikitlah tentang rumah sembelih kola ni. Rumah sembelih kola ni sebenarnya kita dah start construction ataupun kita start dengan rumah sembelih yang biasa lah. Okay. Yang macam tengok yang cara konvensional pada 2018 lagi. So alhamdulillah pada 2020 zaman COVID melanda negara kita. So kita cari bajet dan kita start buat yang proper rumah sembelih. So kalau Afad tengok kat depan ni sebenarnya pada asalnya dia lebih kurang dalam 20 meter je lebar dia. So khas untuk tempat sembelihan saja. So alhamdulillah setakat ni pada 2024 kita dah hampir 100% siap kita punya construction. Kalau tengok daripada depan kita berdiri ni sampailah ke depan tu lebih kurang dalam 120 meter panjang. So maknanya saya nak bagi tahu kat sini proses sembelihan di sini kita buat lebih modernize daripada start sembelihan sampailah tempat kita sejuk bekukan daging kita ataupun kita chill daging kita lah. Nampak macam dah pakai apron apa semua ni, Pak Jemaah sendiri ke yang akan menyembelih lembu ni? Ingat yang kat luar tu wajib kena dapatkan orang kata apa, kad tauliah untuk sembelihan. Bukan bukan susah nak dapatkan, boleh register kalau di Selangor, boleh register dengan dengan JAIS dan attend khusus dia dan kat situ akan ada praktikal dan lain sebagainya untuk dapatkan lesen ataupun kad sembelih tauliah lah. Ui, multitasking eh Pak Jamal ni. Semua wajib. Benda dia boleh buat ni, sembelih lembu bandai ni. Istimewanya, sehari inilah saya berkesempatan untuk melihat sendiri bagaimanakah proses untuk kita nak menyembelih lembu ni dengan menggunakan teknologi moden. Tapi ramai juga sebab video-video pun dah keluar, adalah sebahagian daripada netizen, biasalah netizen kan. Bila tengok moden-moden sikit, mereka kata bahawa nak sembelih lembu tu moden juga, guna mesin. Tak. Mesin ni nak memudahkan proses penyembelihan tu, tapi kita masih lagi menggunakan orang manusia untuk menyembelih lembu tu kan. Betul. Okay, jadi sekarang ni kita nak panggil lembu tu untuk keluar kat sini ya. Untuk keluar kat sini. Okay. Dia akan jalan daripada holding yard tadi, dia akan masuk dan kita akan tunjukkan macam mana kita sembelih untuk dapatkan halal dan thayyibah. Yep. Okay, biasanya saya takkan tengok lembu tu masuk sebab saya nak kurangkan dia stres. Okey, kita boleh teruskan. Boleh minta lembu masuk? Ada setengah daripada kita yang tak nak tengok juga, takut apa, rasa macam sedih sebab apa semua. Ya. Dia kita tidak boleh sayang kepada binatang untuk kita sembelih. So kalau nampak sekarang ni lembu tu akan masuk. Kita nampak nanti ada satu gate ataupun satu peninding kat situ. Okay. Kita dah naikkan nampak So kejap lagi nanti lembu tu akan masuk lah. Kalau perasan semua proses tu dikendalikan oleh satu orang selalunya yang kendalikan tu adalah tukang sembelih juga. So kejap lagi nanti semua sistem di sana, kita akan kepitkan lembu ni dan kita akan naikkan tempat pengepit leher ni, minta kepitkan leher tu. So Pat, kita dah almost there untuk sembelih. Saya nak minta Pat pun. Saya rasa dalam banyak-banyak task ni, saya rasa saya boleh membantu Pak Jamal. Saya nak serahkan pisau yang akan disembelih, boleh? Yes. Okey, meh saya ambil pisau. Boleh, boleh. Mana boleh. Pisau tu? Meh sini saya nak bagi dekat Pak Jamal. Okey, Pak Jamal, silakan Pak. Okey, alright. Dan silakan. Okey, insya-Allah. Okey. Pastikan pisau tersebut adalah tajam. Jangan karat dan sebagainya. Saya akan mulakan sembelihan. Kita boleh tengok. Okey, boleh minta pusing lembu ni Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada yang lepas sembelih tu dia pakai pisau yang sama, boleh pakai pisau yang sama. Tapi pastikan pisau ni dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita continue untuk second sembelihan.
Sebab kita bila dapat darah ni, ni dah consider najis. Kita kena pastikan kita bersihkan dan kita gunakan balik untuk pisau yang sokong macam baru untuk sembelihan barulah. Okey, sekian. Mungkin saya akan share lepas ini lagi. Saya basuh dulu. Okey, alhamdulillah. Saya rasa dah sampai masa untuk saya panggil balik kawan saya tadi, Apat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Okay, tadi Pat, saya sempat tengok Pak Jamal sembelih tadi. Dah selesai proses? Okey, selesai, Apat. Okay. Kalau Apat boleh tengok kat sini, Apat boleh nampak sendiri. Dah tak ada pergerakan. Kalau tengok, nafas dia pun dah tak dengar dah. Biasa, So, kalau tengok tadi, daripada masa saya sembelih dengan sekarang, kita dah bagi dia tempoh 5 minit, lebih kurang 5 minit lah. So, dia dah selesa, dia tak ada apa-apa pergerakan. Kita boleh gerakkan dia untuk jatuhkan dia di sebelah bawah, Pat. Okay. So, selepas jatuh tu nanti, kita akan start the next process lah untuk melapah. Melapah, ya. Okey, jom. So, kita akan lepaskan tadi. Dah lepas. So, dia akan... Oh, dia tumbang ke bawah. Tumbang ke bawah. Okay. So, kalau tidak kan, kita nak angkat dan sebagainya. Yep. So, bila tumbang tu, okey, insyaAllah. Kita akan teruskan the next process lah. Okay. Saya rasa Apat ada pengalaman baru kot. Betul. Tengok macam mana kita buat sistem modernize ni. Ya, alhamdulillah. Daripada kita sembelih tadi sampailah jatuh. So sekarang ni the next process mulanya. Kebiasaannya sebelum kita naikkan kaki yang dua ni, kita dah potong siap-siap kaki dua tadi lah. Kaki depan dulu. Kita dah potong siap-siap sebab kita nak mudahkan kerja kat atas. Okay. So sekarang ni boleh tekan. Boleh turun. So naik tengok atas eh. Nanti atas ni kita pergi penyangkut lah. Oh, nanti so, akan sangkut lembu ni turun. Nanti? So kaki belakang nanti kita akan ikat kat kaki tu. Supaya dia naik. Dia kata naik balik. Kebanyakan saya punya pekerja kat sini adalah memang adalah orang yang di-train lah. Terlatih lah. Mana terlatih. So, diorang ni tak ada masalah. So, nampak apa eh? Tak ada paksaan dan sebagainya. Kita akan sangkut macam tu je. Sangkut je. Dalam masa berapa saya nampak dalam masa 2 saat tadi kot. Dia ambil, dia pusing, dia sangkut dan tekan. Boleh perangkat. Jadi pengendalian mesin ni seorang je lah boleh buat. Kalau tengok Afad tadi daripada masuk sampailah kontrol sistem, sampailah semelih, sampailah ikat kaki ni pun kita perlukan seorang je, Pak. Seorang je eh. Seorang je boleh lah. Kebiasaannya lah. Macam ni, dia orang kalau boleh masa kita nak angkat ni dia akan make sure dia akan bersihkan semua ni. Kita tak nak nanti kita punya daging nanti contaminated dengan tanah dan tahi lembu tu sendiri. Boleh. Teruskan. Kita bersihkan dulu lembu tu. Okey. So kebiasaan dia akan bersih. So kebiasaannya bila ke tahap macam ni, kita akan start buang kepala dia, Pak. Buang kepala dia. Apa tengok, Pak, kepala tu, Pak. Kadang-kadang orang kita dia tak pandai nak makan ataupun tak pandai nak lapar, dia akan bagi kat orang ataupun dia tanam dan sebagainya. So apa kena ingat daging sahaja dekat bahagian kepala. Daging sahaja dalam dekat bahagian kepala tu banyak, Pak. Daging kat selalunya kepala tu sendiri. Di pipi tu adalah antara daging yang paling enak untuk kita makan. Sekarang ni kita dekat stesen 1. Maknanya stesen 1 ni dekat platform yang pertama lah. Kita dah naik atas ni lah. Kita dah naik atas hari ni. Hari ni saya rasa saya bangga sikit. Afad ada bersama saya hari ni. Alhamdulillah. So hari ni, ini stesen pertama. Apa yang kita akan buat kat sini, Pat? Pertama sekali dia akan potong ekor dahulu. Boleh potong? Dia akan potong ekor dulu. Selepas dia potong ekor, dia akan potong bahagian tolor tadi tu. Lepas tolor, dia akan potong kaki dan dia akan sangkutkan dan dia akan transfer kepada railing nombor 2. Kalau tengok tadi, Pat, kita dah selesai untuk potong kedua belah kaki bahagian belakang. So apa kita buat sekarang ni, kita akan sangkutkan satu kaki lagi untuk kita transfer daripada railing atas dan ke bawah untuk menuju kepada platform nombor 2. Sebelah kita tu. Teruskan. Alright. Okey, nampak, Pat, dia nangkek. Nampak tak transfer kat situ? Okey. Okey. Sekarang kita buat tour ni pula. Dia buat tour yang ni pula. So dia akan ambil satu lagi ni. Dia akan gantung. Mudah. Dia sebenarnya, Pat, dia tenaga untuk kita nak potong ni terlalu kurang lah dengan sistem yang kita ni. So, kita akan turun. So, dia akan sangkut bagian orang bawah. Okey, selesai. Yang ni boleh lepaskan? So, dia akan lepaskan. Selesai. So, apa dia akan buat? Dia akan tolak. Okay, tolak.
So sekarang ni dia menuju kepada platform number 2. Okey, kalau anda perasan, saya dah bertukar platform daripada sana ke sini. Jadi sekarang ni saya nak tanya dekat Pak Jamal lah. Okey, sekarang ni proses yang apa pula seterusnya? Sini ke sana. Kebiasaan platform nombor 2 ni, Pak, adalah proses untuk kita melapah kulit ataupun kita akan keluarkan kulit lah. Oh, semua kulit? Sepatutnya. Okey. Tapi bila kita manual sekarang ni, disebabkan manual tu, dia akan melibatkan stesen nombor 2, stesen nombor 3, stesen nombor 4, stesen nombor 5. Okey. 2, 3, 4, 5 ni semua adalah proses yang sama untuk tangan kulit. Kenapa kanan dan kiri? Sebab yang belah sini akan buat belah sini, yang di sebelah sana akan buat belah sana. Selepas dia tukungkan kulit tu, akan pergi ke stesen nombor 6, di mana stesen tu adalah kita akan buka bahagian perut itu untuk turunkan stomach ataupun perut tu. Stesen yang sama juga kita akan potong 2. Okey. So maknanya kakas dah jadi kakas dah ni. Kita akan potong 2. Selesai potong 2, kita akan kedepankan sedikit lagi adalah stesen yang ke-7 yang terakhir untuk kita potong 4. Selepas potong 4 tu kita akan bawa kakas ni kepada kita punya chiller room kita untuk disejukkan lah. Selepas tu kita bawa keluar balik untuk orang kata deboning lah. Deboning ni untuk turunkan daging, asingkan tulang dan sebagainya. Dalam tempoh 1 jam, kita boleh semelih lebih kurang dalam 10 ke 15 ekor daripada semelih sampailah ke potong 4. Pak Jamal, saya terlebih dahulu nak ucapkan terima kasihlah dekat Pak Jamal. Saya recap baliklah. Saya pergi dekat farm di Kulim, lepas tu Pondok Tanjung. Saya teruja. Pak Jamal, tahu tak? Saya sanggup tau. Saya datang dekat Kuala Selangor, Pak Jamal tak ada, kan? Saya sanggup tau pergi kat Kulim apa semua semata-mata nak tunjukkan dekat korang semua apa yang ada dekat Kola Cattle Farm ni. Terima kasih Pak Jamal. Sama-sama, insya-Allah. Daripada pihak saya juga, daripada pihak Kuala Cattle Farm juga, kita nak mengucapkan terima kasih kepada Fad. Okey. Yang pastinya terima kasih kepada Destinasi TV yang sanggup bekerjasama dengan Kuala Cattle Farm. Yep. Sanggup follow kami ya, daripada tadi macam Fad kata, cari saya daripada Kuala Selangor, sanggup patah balik ke Kulim, lepas tu kita ke Pondok Tanjung dan hari ni alhamdulillah kita selesai di Kuala Selangor ni dengan harapan yang satu, insya-Allah semua ilmu-ilmu yang kita sampaikan sedikit tu dapat manfaat kepada viewers kita, kepada pengguna-pengguna kita kat luar tu. Apa mungkin kata-kata Pak Jamal ada di antara mereka yang macam ya belum lagi macam terniat nak melakukan amal ibadah korban ni, Pak Jamal? Insya-Allah dekat Kuala ni kita ada pelbagai jenis package ataupun pelbagai jenis harga untuk kita bagi peluang kepada orang ramai untuk buat korban dengan kami lah. Niat yang satu daripada kami, daripada Kuala Cattle Farm, kita kalau boleh, kita nak lebih, kita nak melebih meramaikan lagi yang orang yang boleh buat korban. Dan yang pastinya yang saya tekan kat sini, harga untuk tenangan korban seperti lembu ni, kita bermula dengan harga RM4,800. Dan jangan lupa juga, kita juga ada tawarkan pakej untuk kambing, kita ada juga tawarkan dengan pakej untuk biri-biri dan kerbau. So untuk kambing ni, kita bermula dengan harga RM950 dan ke atas, dan kerbau kita bermula daripada harga RM6,000 dan ke atas. Apa yang kita boleh janjikan kat sini, insyaAllah setiap pembelian 20 ekor lembu korban dan ke atas, diorang layak untuk menerima hadiah ataupun sagu hati daripada pihak Kuala Cattle Farm, seekor kambing yang bernilai lebih kurang dalam RM1,000. Itu janji saya, janji kepada Kuala Cattle Farm. So saya yakin di luar sana ramai, dan kalau tengok pengalaman-pengalaman kita, ramai yang beli lebih daripada ekor, kebanyakan daripada pihak masjid dan surau dan sebagainya. Mana-mana bakal-bakal peserta ibadah korban yang nak dapatkan ni, boleh contact tim saya kat bawah ni untuk buat temu janji. Sama ada walk in, maknanya datang dan pilih sendiri, ataupun boleh order through online, maknanya minta lah kat tim saya tu gambar ke video dan sebagainya, pada mana-mana pihak yang tak berkesempatan untuk memilih tenakan korban dia sendiri. Okey, jadi bila Pak Jamal cakap ni, saya macam terdetik, teringat lah ketika hari raya korban nanti. Sudah pastinya Pak Jamal dan juga tim-tim Pak Jamal yang lain memang busy lah. Jadi waktu tu sempat ke melayan kami? Untuk makluman apa, sejarah Kuala selepas 6 tahun ni,
Kebiasaan hari tashrik yang 4 hari ni kita akan operate selama 96 jam tanpa henti. Non-stop. Maknanya kita akan run dengan 2 shift. So dengan tu juga saya nak bagi juga peluang dekat APAT. Sebab kebiasaannya bila kita busy tu kita nak jugalah jemput APAT. Dengan secara tak langsung buatlah korban dengan kad bola ni. So sambil-sambil tu kita boleh bincang masa tu. APAT boleh tengok suasana korban macam mana. Kalau tengok pada hari-hari pertama tu Pat, APAT boleh rasakan suasana kampung kat sini. Kita akan adakan juadah makanan macam ada. Ketupat ada, lemak ada. Jadi kita ada macam reward ada pasang kemah. Kita ada lemang, kita ada rendang dan sebagainya untuk jamuan ringkas kepada bakal-bakal ibadah peserta korban di Kuala Cattle Farm Kuala Selangor dan juga di Kulim. Mana-mana yang rasa dia tu si tanggang kan, ada kan ramai kat manusia kita kan. Bukanlah maksud saya si tanggang, maknanya dia dah tak ada kampung dan sebagainya. Datang kat sini kita meriahkan sama-sama ibadah korban kita. Kita sama-sama mengimarakkan hari raya haji pada tahun ini Pat. Okey. Jadi saya rasa sampai di sini saja. Saya rasa dah banyak dah input yang saya dapat dan anda juga saya percaya dah tahu dah dekat mana yang anda harus hubungi, yang anda kalau orang cakap nak cik lembu apa semua dah tahu nak contact siapa, contactlah ni Cowboy Malaya kita ni. Sentiasa saja bersedia 24 jam dengan handphonenya. Ya, insyaAllah. Nantikan panggilan daripada anda. Okey, kepada korang semua jangan lupa untuk anda like, share dan juga subscribe YouTube kami dan juga Facebook, Instagram dan macam-macam lagi platform media sosial Destinasi TV dan juga jangan lupa Kuala Cattle Farm. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum dan juga bye-bye. Jangan lupa beli lembu apa semua. Tu apa? Kuda.